Hari ini saya bersama seluruh kabak dan kasat melaksanakan pengecekan pos pengamanan maupun pos pelayanan di beberapa titik. Perlu diketahui pos pengamanan kita ada sekitar 9 titik dan 2 pos pelayanan. Fungsi pos pengamanan dan pos pelayanan adalah melaksanakan pemantauan. Pertama adalah pemantauan antisipasi kepadatan arus mudik dan nanti pada saat arus balik. Di rawan kecelakaan ada beberapa titik yaitu di jalur tol. Rawan kepadatan salah satunya yaitu di Pasar Cikupa ini. Jumlah personil yang dilibatkan kurang lebih 700, tapi untuk jumlah personil secara keseluruhan yang terlibat hampir sekitar 1.200. Polri, TNI, Pramuka, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Senkom maupun kelompok sadar Kamtipmas lainnya. Saya berpesan, 1. Jaga keselamatan, 2. Istirahat di tempat yang aman, 3. Cek kendaraan Anda, 4. Komunikasi atau laporkan apabila ada hal yang perlu bantuan kepolisian.